Panduan ternak ayam kampung untuk pemula. Ternak ayam kampung menjadi salah satu jenis bisnis peternakan yang menjanjikan, baik untuk dijadikan sumber penghasilan tambahan maupun sebagai usaha utama. Namun, bagi pemula yang ingin memulai usaha ini, mungkin masih bingung tentang cara memulai ternak ayam kampung yang baik dan benar. Berikut adalah beberapa langkah yang perlu dipersiapkan untuk memulai usaha ternak ayam kampung bagi pemula. Pilih bibit ayam kampung yang berkualitas. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memilih bibit ayam kampung yang berkualitas. Pastikan bibit yang dipilih sehat, tidak cacat fisik, dan bebas dari penyakit. Bibit ayam kampung yang bagus akan menghasilkan telur yang berkualitas dan ayam yang lebih tahan terhadap penyakit. Siapkan kandang yang sesuai. Ayam kampung memerlukan kandang yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kandang ayam kampung yang baik adalah kandang yang memiliki ventilasi yang cukup, ukuran kandang yang cukup besar, dan dilengkapi dengan tempat pakan dan minum. Pastikan kandang bersih dan nyaman untuk ayam. Berikan pakan yang cukup dan berkualitas. Pakan ayam kampung harus mengandung nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ayam. Berikan pakan yang berkualitas dan seimbang, seperti jagung, kedelai, dan dedak padi. Selain itu, berikan juga pakan tambahan seperti sayuran atau buah-buahan untuk memperkaya nutrisi yang diperoleh ayam. Jaga kebersihan kandang. Kandang ayam kampung harus selalu dijaga kebersihannya. Rutin membersihkan kandang dari kotoran ayam, mengganti serutan kayu atau sekam yang menjadi alas kandang, serta membersihkan tempat pakan dan minum ayam. Lakukan vaksinasi secara rutin. Vaksinasi ayam kampung harus dilakukan secara rutin untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat merugikan usaha peternakan. Pilihlah vaksin yang sesuai dengan jenis ayam kampung yang dipelihara dan ikuti jadwal vaksinasi yang telah ditentukan. Sekian video kali ini, subscribe untuk mendapatkan pengetahuan penting lainnya.